Berjumpa lagi dengan ayah dan Noe, tapi Noe-nya bobo. Ayah aja sama mama, tapi mama diem-diem. Ini kita mau nyelesain yang untuk bagian dari bilong Q. Ini kita ada partnya. Bilong Q itu untuk kendaraannya, sepeda motor. Ini X1, X2, sama G2. Ini aja nih untuk motornya, sama stiker nanti. Kita butuh X1. X16. X11 dulu. X11. XA14. XA16. X1, X1, XA110. Gini kayaknya. Oke. Pasang ke sini. Yang ini pasang ke sini. Hotel, hotel, hotel. Tambahin satu ini. Kelewat kayaknya. Salah. Bongkar lagi dulu. Terus kita butuh XA17. Dan XA12. Cari posisinya gini. XA12-nya dimasukkan ke sini. Modelnya ke bawah. Ini ya. Posisinya si ini. Dia di sini. Percaya nggak guys? Percaya aja ya. Pokoknya sementara beginilah. Nanti stikernya di sini nih. Terus kita butuh X18.
langsung dipasang aja. Terus kita butuh eksa 12, eksa 12, eksa 12, eksa 13, yang 12 ini posisinya di sini. Kita butuh X2, XA2, 18. XA2, 19. XA2, 15. Jadi XA2, 18. Dulu gini ya posisinya nih. Masukin sini, ada dah. Ini enggak ada noise nih. Kalau ada noise bisa lebih ribet. SA2 15. Masukin di bagian bawah ya. Sini. X2 11, XA2 14, biar kita nggak kelupaan masang stikernya. Ini tadi ada stiker di sini 8 sama 9 ya, sebelah sana ya.
pasang. SR220. SR221. G2. G211. Belum selesai ternyata. X1 XA19 SA15
pantesan tadi salah, nggak pas lubang yang depan ternyata. Baru pas ini masuk ke sini dan ini ke sini. Ya teman-teman, ini dia untuk kendaraannya. Sampai sini aja dulu videonya. Karena kesel sekali ini udah lemas. Oke, dadah. Jangan lupa di like, di subscribe dan di share juga video-videonya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke,
Ayah dan Noe pamit dulu. Noe-nya juga sudah pulas. Saya juga mau pulas juga nih. Dadah, selamat malam.